Excited banget buat battlean dua beda padat lokal favorit aku. Mereka ini sama-sama waterproof dan juga sama-sama full coverage. Dua beda padat lokal yang akan aku battle kali ini adalah Revealing Brightening Twi'kek versus Something DNA Airbrush Breathable Powder Foundation. Kira-kira siapa nih yang akan menjadi pemenangnya? So pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke battle. Yang pertama di sini tentunya aku akan bahas packagingannya terlebih dahulu. Revealing ini berbentuk kotak panjang, sedangkan yang si Something ini berbentuk segitiga. Untuk yang si Revealing ini menurut aku cute banget sih. Dia di depan itu ada kayak tampilan galaksi bulan bintang gitu. Di belakangnya sendiri juga sudah lengkap terdiri dari ingredient serta expired dates. Di sini untuk yang si Revealing aku pakai shade natural. Sekarang kita beralih ke yang Something. Dia salah satu bedak padat yang memiliki packaging yang paling unik sih menurut aku. Di belakangnya sendiri ini sudah ada nama shade serta expired dates. Bentukan sponsnya sendiri menurut aku juga unik banget. Dia berbentuk segitiga kayak gini. Dan untuk yang si Something ini aku pakai yang shade medium. Untuk yang si Revealing dia ini netonya adalah 14 gram dengan harga 85.000. Sedangkan yang si Something ini netonya 9,5 gram dengan harga 120.000. Oke, sebelum mengaplikasikan seperti biasa di sini aku mau nunjukin ke kalian bagaimana kondisi bare face wajah aku. Ada beberapa bekas jerawat yang lumayan menghitam di area sekitar pipi. Dan ada satu jerawat juga yang memiliki tekstur lumayan menghitam di area pipi aku. Di sini aku nggak pakai primer sama sekali. Cuma aku pastikan kondisi kulit muka aku itu benar-benar sudah terhidrasi ataupun lembab sebelum memakai bedak padat. Di sini yang pertama aku akan aplikasikan si Revealing terlebih dahulu di sebelah sisi wajah aku. Aku nggak pakai puff bawaan darinya si Revealing ya, karena alasannya aku emang kurang suka aja gitu sama puffnya. Di sini aku ganti puffnya menggunakan puff bedak tabur darinya si Hanasui. Jadi ini tips dari aku ya, kalian itu bisa banget gunain puffnya dari loose powder buat aplikasiin bedak padat kalian, karena hasilnya itu beneran deh bikin full coverage. Baik, bedak padat yang si Revealing ataupun si Something ini udah pernah aku review tersendiri ya. Kalian bisa cek nanti linknya di description box kalau kalian mau lihat lebih detail. Di video kali ini aku hanya fokus untuk ngebattlein bagaimana coverage mereka serta bagaimana ketahanannya saja. Kalian bisa lihat kalau yang si Revealing ini coveragenya oh my god beneran bagus banget. Nah bagusnya si Revealing ini dia itu di dalam bedaknya sendiri itu sudah ada kandungan skincarenya, sehingga bikin kulit wajah kita itu tetap terasa lembab dan tidak bikin wajah kita itu kering tentunya. Ini dia di separuh wajahku setelah aku pakaikan bedak Revealing. Kalian bisa lihat bekas jerawat aku yang menghitam di area sekitar pipi itu sudah tercover dengan sangat baik. Ini menurut aku merupakan salah satu bedak lokal yang emang full coverage. Bisa banget menutupi noda-noda dan dosa-dosa di kulit wajah kalian. Oke, sekarang di sebelah sisi satu wajahku aku akan pakaikan yang si Something. Nah, di sini kenapa aku battlein si Revealing dengan yang si Something itu karena dari sekian banyak bedak padat lokal yang aku pakai, mereka ini yang emang beneran full coverage di wajah aku. Nah, sama dengan yang si Revealing tadi, kalau yang si Something ini juga dia termasuk salah satu hybrid skincare makeup, yaitu makeup yang ada kandungan skincare di dalamnya. Di sini aku tambahin sedikit lagi untuk mengcover bekas jerawat aku yang bertekstur dan lumayan menghitam. Seperti ini hasilnya di wajahku setelah aku aplikasikan si Revealing sekaligus yang si Something di sebelah-sebelah wajah aku. Gimana? Kalian bisa lihat perbedaannya nggak?
Di sini yang aku rasain, kalau yang si something itu hasilnya lebih matte dibandingkan dengan yang si Revlon. Mereka emang sama-sama full coverage, tapi ketika disandingkan seperti ini, menurut aku si something ini dia coverage-nya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang si Revlon. Itu jerawat aku terlihat di bagian si something, ya wajar aja ya, karena jerawat aku itu memiliki tekstur yang mana foundation sendiri pun belum tentu bisa untuk mengcovernya. Untuk area yang lain serta bagian under eye mata, aku menurut aku sih something emang dia lebih bisa cover sih. Dan di sini yang aku perhatikan, kalau yang si something ini dia lebih bisa untuk ngeblurin atau menyamarkan pori-pori wajah aku. Kalian bisa lihat di area sekitar pipi aku, kalau bagian yang si something itu pori-pori wajah aku terlihat sedikit lebih halus dibandingkan dengan yang si Revlon. Dan ini hasilnya setelah aku dandan. Wow, orang-orang nggak bakal mengira kalau di sini aku pakai dua bedak yang berbeda. Jadi di atas bedaknya sendiri tadi aku cuma tambahin blush on dan juga sedikit highlighter. Benar-benar sama ya, complexion-nya bikin flawless dan juga halus banget deh di muka. Kalau di aku pribadi, kedua bedak ini beneran sama-sama lightweight alias ringan dipakai. Dan kalau kalian pakai bedak ini, menurut aku itu udah cukup banget. Kalian gak perlu lagi deh pakai foundation. Mereka benar-benar bisa meratakan warna kulit dengan baik dan juga bisa untuk mengcover noda-noda di wajah kalian. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana tes ketahanannya. Ini dia setelah 3 jam pemakaian. Tadi pagi aku menyelesaikan makeup aku itu di pukul 9 pagi dan sekarang itu udah pukul 12 siang. Kebetulan aku belum pergi kemana-mana, jadi stay aja gitu ya di rumah. So far so good, mereka ini masih menempel dengan sangat oke di muka aku. Sama-sama gak ada cakey ataupun cracking sama sekali. Cuma untuk di bagian yang si Revlon itu di area sekitar bibir aku ada sedikit memudar. Dan bekas jerawat aku yang menghitam itu juga dia sedikit lebih terlihat. Oke, aku akan pakai lebih lama lagi sampai sore dan kita akan lihat siapa yang akan menjadi pemenangnya. Di sini aku menunjukkan ke kalian kalau kedua bedak padat lokal ini beneran sama-sama mask proof. Ini aku pakaikan masker 30 menitan dan dia ini hampir gak ada menempel sama sekali di masker wajah aku. Oke, sekarang ini udah pukul 4:30 sore, berarti udah hampir 8 jam pemakaian. Dan ini tadi juga udah ada aku kenain air satu kali. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana ketahanan dari kedua bedak padat lokal ini. Kalau yang si something itu dia itu memudarnya dikit banget, sedangkan yang si Revlon itu dia itu memudar juga sedikit tapi lebih banyak dibandingkan dengan yang si something. Oke, di sini aku kasih lihat zoom kalau bekas jerawat aku yang di area yang dipakaikan si Revlon itu lebih nampak terlihat. Kalian bisa lihat sendiri di area wajah aku yang aku pakaikan si something itu dia lebih menempel hasilnya setelah dipakaikan hampir 8 jam ini dibandingkan dengan yang si Revlon. So, Revlon ini lebih memudar ya dibandingkan dengan yang si something. Kali ini adalah something dengan Airbrush Breathable Powder Foundation. Sebenarnya si something ini menang tipis sih dibandingkan dengan yang si Revlon. Karena untuk coveragenya sendiri menurut aku si something ini dia sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang si Revlon. Dan dalam hal menyamarkan pori-pori wajah, si something ini juga lebih bisa untuk memburukkan ataupun menyamarkan pori-pori wajah dengan baik. Dan bagi kalian yang memiliki kulit berminyak ataupun oily skin, tentunya kalian akan lebih pilih yang si something dibandingkan dengan yang si Revlon. Karena yang si something ini dia hasilnya lebih matte, cocok untuk kulit yang berminyak. Sedangkan si Revlon ini aku rekomendasiin bagi kalian yang memiliki kulit dry skin ataupun kulit kering. Serta untuk ketahanannya sendiri menurut aku si something ini sedikit lebih awet dibandingkan dengan yang si Revlon. So, kalau disuruh memilih tentunya aku akan pilih yang si something powder foundation ini. Kalau kalian sendiri kira-kira lebih tertarik buat pilih yang mana nih? Si something atau yang si Revlon? Komen-komen di kolom komentar ya. Demikian beta 2 bedak padat lokal. Semoga kalian suka dan bermanfaat. Kalau kalian ada request untuk aku review ataupun battle suatu produk, tulis aja di kolom komentar ya. Thank you buat kalian udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Aku doakan semoga kalian sehat dan berbahagia selalu. And see you in the next my video. Bye-bye.